cerita Nabi Adam tersilap bagi umur dia dekat Nabi Daud. Nak dengar? Dulu bila Allah buat Nabi Adam, kalau ikut matan hadis, selesai saja Allah Nabi Adam, Allah mengusap punggung Nabi Adam lah. Oh, kalau kita baca hadis ni seolah macam balikkan Nabi Adam, seolah macam kita pegang anak kita, usap punggung. Jangan fikir lagu tu. Allah mengusap punggung Nabi Adam, lalu berguguranlah cucu cicit keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat. Banyaknya bilangan cucu cicit keluar daripada punggung Nabi Adam tadi. Lalu dihadapkan di hadapan Nabi Adam, dan di antara setiap kening mereka ada cahaya. Lalu bila ramai, Nabi Adam tanya, siapa mereka semua ni ramai-ramai? Ni adalah anak cucu keturunan kamu sampai hari kiamat. Bila Nabi Adam tengok, di antara kening masing-masing ada cahaya, ada salah seorang tu cahaya dia lebih terang daripada hak lain. Dan dia tertawan dan terpikat dengan cahaya itu, lalu dia tanya, siapa ni? Lalu Allah jawab, inilah salah seorang daripada anak cucu kamu daripada keturunan hak akan datang, yang dia ini namanya, agak-agak siapa? Bukan Nabi Muhammad. Yang ini Nabi Daud. Nah, kalau orang tahu, memang tahulah hadis. Nabi Daud diberi cerah. Lalu Nabi Adam tanya, berapakah umur yang Allah tetapkan pada Nabi Allah Daud? Allah cakap 60. Bila cakap 60, Nabi Adam minta 40 daripada umur dia top up atas Nabi Daud jadi 100. Kalaulah kata umur Nabi Adam 1000, ambil 40 tu top up atas Nabi Daud. Patut Nabi Daud meninggal umur 60, jadi mati umur 100. Tapi bila umur dia 960, marilah malaikat nak ambil nyawa. Tapi dia terlupa 40 tu dia bagilah dulu. Inilah kata Nabi Adam lupa, kita pun dilupakan. Nabi Adam salah, kita pun salah. Nabi Adam lalai, kita pun jadi lalai. Jadi sampai masa, tak cukup 1000 dah lah. Maksudnya dia kena meninggal 960. 40 tu dah bagi kepada Nabi Allah Daud. Buka hadis. Dia nak meninggal pun kan. Dia minta, nak, dia rasa saat-saat nazak tu dia nak makan makanan daripada syurga. Buah daripada syurga. Ini ada kisah panjang daripada Ubay bin Ka'ab. Jadi anak-anak dia pun keluarlah cari. Dalam masa yang sama, malaikat-malaikat ni dah mari dah nak ambil nyawa dia. Bertemu dengan geng anak dia, hak dia suruh cari buah daripada syurga tadi. Ni anak-anak Adam, kamu semua nak pergi mana? Bapak kami sedang nazak, dia teringin nak makan buah daripada syurga. Tak payah balik, umur dia dah sampai. Geng ni duk bawa cangkul apa dah. Dan sekali bila Nabi Adam AS wafat, ini sebenarnya nak ajak fitrah bagaimana bentuk cara pengebumian yang sebenar. Jadi malaikat yang tunjuk semua bagaimana gali kubur, bagaimana nak mandi, bagaimana nak kafan dalam bentuk rupa manusia. Rupa manusia pun pukul berapa dah? Pukul 10 dah. Kita start pukul apa dah? Pukul apa lebih kurang? 8:30. Ni baru pukul 11. Maksudnya sejam setengah. Lepas tu berapa jam lagi boleh? Dah, saya minta maaf. Bukan apa. Sebab esok nak balik dah ni. Esok nak balik, tengok ke jalan tadi berasa Allah letihnya dah. Ni baru maghrib. Baru maghrib hak selisih dengan kita tu. Ha, tanya Ustaz Kim. Kita belah masuk ni tak ada masalah. Belah orang nak keluar tu. Tengok pelik P, tengok pelik C, tengok pelik T, tengok pelik A. Maksudnya orang dari mana tu? Ha, nak naik Perak, Penang, Terengganu. Kalaulah maghrib malam ni, esok cuti lagi dah lagu ni. Esok lagi-lagi. Esok lagi-lagi lah. Memang tidur atas jalan lah kata. Agak-agak paling sesuai nak bertolak pukul apa? Pukul 3 pagi pun tak lepas agak lah. Lepas dah pukul 3 pagi kot. Semalam balik pukul pagi? Semalam pukul 2. Semalam pukul 2 daripada Galuk, Jabur. Jabur, ha? Jabur semalam balik pukul 2. Takkan malam ni nak balik pukul 3? Tak pernah sabar dah. Okey, sikit lagi. Nak bagi faham. Kita sampailah Nabi Isa juga slow-slow. Okey, sekarang bab Nabi Musa selesai dah. Bila selamat sampai ke sana, Nabi Musa ni selamat menyeberangi Laut Merah sampai apa semua. Tapi Nabi Musa sempat ni tak dan malam pertama dengan isteri, tak boleh juga. Yang ketiga, siapa ada beli haiwan ternakan tengah mengandung, tunggu masa nak melahirkan anak, tak payah juga.
Sebab apa? Tiga golongan ni kalau masuk dalam perang, dia fikir pasal perang ke fikir pasal hak dia duk hadap tu? Bayang kita duk buat rumah, tiang pasang dah, dinding nak siap, atap saja tak pasang lagi. Duk berperang pun duk otak duk main guna. Adakah berhenti matahari dan berhenti masa berlaku dalam konteks peperangan mereka ke orang seluruh dunia pada masa tu terlibat sama? Adakah orang tengah perang tu hanya merasai jadi berhenti matahari, ataupun orang lain pun tiba-tiba pasal oh, pukul 5 jam aku tadi lagi pukul 5 tak jalan-jalan tempat lain maksudnya. Ada kata hanya mereka saja. Dah habis perang, kumpul harta rampasan perang, masalah lagi. Sebab bila mari api suci, dulu harta rampasan perang tak boleh ambil. Tak sama macam zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad dah jadi halal harta rampasan perang. Zaman mereka kena kumpul harta rampasan perang, datang api suci. Bila saya sebut api suci, dia sama dengan api yang datang makan korban Habil Qabil dulu. Kan Qabil dulu ada korban haiwan ternakan, ada korban pertanian. Datang api suci tu turun, pilih yang mana yang Allah suka, yang mana Allah redha. Jadi dia datang api suci yang sama, dia keliling harta rampasan perang, kemudian dia naik, hilang macam tu, terangkat. Jadi tiba-tiba dah kumpul, api suci tu mari. Dia keliling, 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 tak naik-naik. Dia keliling saja tak naik, kemudian hilang. Mesti ada yang tak kena, tak beres. Tak puas hati, panggil semua 12 Bani Israel pemimpin, berbaiah salam dengan Nabi Yusha. Mari seorang salam, okey. Mari kedua salam, okey. Mari ketiga salam, tangan melekat. Kalau begini, kumpulan kamulah yang menyembunyikan harta rampasan perang. Siapa yang sembunyi, buat keluar. Sebab ada yang menyembunyikan harta rampasan perang lah, api suci itu tak warnai barang itu. Ada dua kumpulan yang sembunyikan. Kalau ikut benda yang disembunyikan, yang hadis cerita, kalau dah saya dapat pun saya sendiri pun sembunyikan. Agak-agak apa? Ketulan emas sebesar kepala lembu. Kalau hari ni tuan-tuan jumpa emas sebesar kepala lembu, agak-agak lagu mana? Cerita kat orang ke balik simpan kat rumah? Emas. Kalau kita jumpa ketul emas kecil tu pun buah dalam poket dah. Ni ketul emas sebesar kepala lembu. Hari ni kalau kepala lembu betul berapa kilo agak-agak? Lebih kurang berapa kilo? Kepala lembu. 30 sampai? Tak sampai. 20? 20 kilo. Tak sampai. 15 lagi tak dah. 15 kilo kepala lembu. 15 kilo emas lah ni harga berapa? Ay, banyak lah. Maksudnya baik tusuk sore lah. Baik tusuk sore. Bukan kata emas sebesar kepala lembu. Kalau dalam Taurat pula, ha, ni kata, bila kita belajar comparative religion, akan ada perbezaan. Sebab cerita yang sama. Cerita ni cerita Bani Israel. Akan terlibat dengan Taurat, akan terlibat dengan Injil, Quran buka. Dan di sisi ni berbeza. Hak mereka sembunyi itu antara Quran dengan Taurat. Mereka ada lebih pada lagi. Emas sebesar kepala lembu, batu pakaian perang daripada pakaian perang daripada emas, kemudian ada perhiasan-perhiasan emas yang lain ditambah dalam Taurat. Apa pun cerita dia clue antara persamaan Quran dengan Taurat, mereka menyembunyikan harta rampasan perang. Ha, lepas tak balik tu barulah api tu mari, angkat dan hilang. Tapi mari zaman Nabi Muhammad, harta rampasan perang dah jadi halal. Termasuk al-fa'id pun halal. Dia beza antara ghanimah dengan fa'id kan? Apa dia ghanimah? Apa dia fa'id? Dua-dua harta rampasan perang. Ghanimah ialah harta rampasan perang yang betul-betul berperang. Fa'id ialah harta rampasan perang yang tak berperang pun. Contoh, kita berperang lah betul-betul. Ting, 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 ting. Ada luka, ada rebah, ada tercobek, ada terdarah, ada terbunuh, ada mati. Kita menang. Ambil harta tu, itu adalah ghanimah. Halal bagi kita. Satu lagi, kita dah bersedia 10,000 tentera. Belah sana 6,000 tentera. Dia pun tengok, tentera Islam 10, kita 6. Tak jadi, lari. Bila lari, dia tinggal harta. Jadi tak berperang pun. Harta tu dia tak panggil ghanimah. Dia panggil al-fa'id. Harta rampasan perang bukan berperang betul-betul, to fight, halal juga. Cuma ada perbezaan, apa dia ghanimah, apa dia fight.
Macam contoh perang sawit. Bukan sawit S-A-W-I-T, bukan kelapa sawit. Sawit, suat, gandum. Dalam Islam ada perang, nama dia perang gandum zaman Nabi. Kalau saya sebut perang gandum, agak-agak perang pasal apa? Bagaimanakah bentuk nak jadi perang gandum ni? Agak-agak berebut kebun gandum ke? Agak-agak apa? Sekali dengar perang gandum ni, agak-agak cerita dia lagu mana? Tuan-tuan duduk dalam kepala ni bila sebut perang gandum, berebut tapak-tapak tanam gandum ke lagu mana? Perang gandum ni lagu ni tak berperang pun. Dulu lepas kalah, lepas kalah perang Badar, siapa yang bernazar? Musuh ketat Nabi. Siapa musuh ketat Nabi? Yang dia masuk Islam pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan. Abu Sufyan sampai tak basahkan rambut dia. Lepas kalah perang Badar dia tak mandi-mandi pun. Dia bernazar, dia akan mandi lepas menang dengan Islam. Oh, hebat nazar dia, tak mau mandi. Kalau kita lagu mana? Dia tak akan basahkan rambut dia. Jadi dia kumpul tentera-tentera elit lah kononnya, lebih kurang 200 orang. Jadi dia sampai di satu tempat di luar kota Madinah, dia nak cari sekutu. Otomatik dia kena masuk dalam kota Madinah, cari pembesar-pembesar dari Bani Quraizah, or Bani Nadir, or Bani Qainuqa. Jadi bila berjumpa, geng-geng dalam tu setuju nak bantu dia. Bila tentera elit dia 200 ni masuk, gabung kawan tu, kita serang Muhammad. Tapi perbuatan mereka ni berjaya dihidu oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hantar sebahagian daripada bala tentera dia pergi serang hak 200 orang tu. Jadi bila dia pun tahu, dia pun tahu dan dia buat onar dah sebelum tu. Dia bakar kebun orang, dia bunuh orang 2-3 orang. Dia dapat tahu, dia pun lari. Sambil lari tu, mereka bawa banyak gandum sebagai makanan. Tapi bila berat gandum tu, satu persatu mereka jatuhkan gandum tu sebab nak bagi kuda laju. Faham ke tak? Kita nak pergi berperang tempat orang, mestilah bawa bekalan makanan. Dan makanan warak ni standard lah, gandum roti. Jadi bawa gandum. Bila kumpulan Nabi kejar, berat pada gandum ni, dia buang gandum, buang gandum, buang gandum, lari balik ke Mekah. Jadi sahabat-sahabat Nabi kutip lah gandum-gandum yang mereka buang. Dalam kitab sirah sebut lebih 200 guni gandum. Jadi dinamakan sebagai perang. Padahal kalau kita kata tak perang pun, kejar-kejar orang lari teruk gandum je. Tapi dinamakan perang gandum. Tak terfikir pun nak kata perang gandum cerita lagu ni dah. Tapi itulah hakikatnya, inilah perang Suwat. Perang Bani Ghatfan ada cerita tersendiri dah. Perang Bani Mustalik ada cerita sendiri, itu sejarah-sejarah perang. Okey, kembali. Habis cerita Nabi Musa, dah Nabi Yusha masuk. Kemudian mari zaman pemerintahan 12 hakim, zaman pemerintahan tu, masuklah zaman pemerintahan Nabi Allah Daud. Tapi sebelum Nabi Allah Daud ni, dia ada Nabi yang terakhir disebut Nabi Samuel. Pernah dengar nama Nabi Samuel? Nabi Samuel ni masyhur. Nabi Samuel ni ialah Nabi terakhir daripada kalangan Bani Levi. Sebab tu dalam buku Nabi Musa yang 5 tadi ada The Book of Leviticus. Buku salah satu daripada bangsa Bani Israel itu adalah Bani Lewi. Sebab Bani Lewi ini melahirkan keturunan para Nabi. Salah seorang anak Nabi Yakub yang nama Lewi itu, Nabi Musa keturunan Lewi, Nabi Harun keturunan Lewi, Nabi Ilyas keturunan Lewi. Ini Nabi-Nabi keturunan Lewi. Kalau Nabi keturunan Yahuza, Daud Yahuza, Sulaiman Yahuza, Zakaria Yahuza, Yahya Yahuza, Isa Yahuza. Kalau keturunan Nabi Allah Bunyamin adalah Nabi Allah Yunus. Hak keturunan Bunyamin, adik Nabi Yusuf, Nabi Yunus. Kalau satu lagi keturunan Nabi Allah Ilyasa, ni keturunan Nabi Allah Yusuf, Yufrain juga. Keturunan Nabi Allah Yusuf, Ilyasa. Itu antara keturunan-keturunan. Jadi keturunan Lewi, tinggal bersisa keturunan Nabi adalah Nabi Samuel. Masa inilah orang Bani Israel minta dengan Nabi Samuel supaya diangkat seorang pemimpin. Diangkat seorang pemimpin sebab apa? Sebab kumpulan-kumpulan daripada orang-orang apa agak-agak duk berlawan dengan orang Bani Israel? Orang-orang Filistin. Ini sejarah panjang ni, Palestin dengan Israel. Orang Filistin berperang lama dah Bani Israel. Tapi orang Filistin dulu diwakili oleh kaum-kaum yang dikenali sebagai Jalut. Sebab tu dalam Quran ada kisah Jalut lawan Tolut. Jalut tu orang Filistin lah.
Orang Filistin, lah ni lah disebut Palestin. Lama dah kisah, bukan kata zaman-zaman ni baru berlawan Bani Israel dengan orang Palestin. Zaman Jalut dengan Talut lagi. Jalut tu bangsa Filistin, Talut itu adalah Bani Israel, keturunan Bunyamin. Jadi minta dengan Samuel, lantik seorang pemimpin, seorang raja untuk kita lawan dengan Jalut. Tapi bila lantik, mereka condemn. Sebab nak jadi pemimpin ni, bangsa Lewi, mereka simpan barang-barang berharga nabi-nabi. Antara yang dipegang oleh Nabi Samuel ialah tongkat Nabi Musa dengan tanduk keramat suci mereka. Tanduk keramat suci ni ialah tanduk lembu. Dalam tanduk lembu tu diisi minyak. Dulu siapa-siapa yang jadi raja atau pemimpin, mereka akan ambil minyak tu dan lumur pada tubuh pemimpin yang baru dilantik. Pemimpin yang baru dilantik. Setai bubuh minyak ni. Sama macam orang apa? Orang India kan? Orang India mandi minyak ke apa tu. Tu amalan dia, ritual dia. Tapi di sisi Bani Israel, minyak hadut dalam tanduk tu, dia akan pakaikan kepada raja baru, pemimpin baru, nabi. Jadi mereka simpan minyak tu, letak di dinding dan tongkat tu. Satu hari, Talut ni memang orang miskin. Kerja Talut ni, ada orang kata penyembelih haiwan, ada orang kata penjual. Lepas kita sembelih, kita kelar-kelarkan kulit tu, kita panggil apa? Jual kulit binatang sembelihan ni. Jadi tu kerja dia. Jadi satu hari, anak kambing dia hilang. Macam kisah Ahmad Albak kan, hilang. Dia pun cari-cari-cari, kebetulan lalu depan rumah Nabi Samuel. Lalu depan rumah Nabi Samuel, dia tanya Nabi Samuel, dia nampak tak haiwan dia yang hilang ni? Nabi kata tak ada. Tapi akibat kamu kepenatan, masuk dulu dalam rumah. Bila dia masuk dalam rumah, berlaku benda pelik. Minyak yang duduk dalam tanduk tadi mula menggelegak. Minyak tu menggelegak sendiri bila Talut masuk. Dan hal ini ada dalam ilmu Nabi Samuel. Siapa yang Allah akan angkat jadi pemimpin, salah satu tanda minyak ni akan menggelegak bila dia masuk. Tanda pertama dah jelas, minyak tu menggelegak, inilah orang yang Allah maksudkan. Satu lagi, tongkat Nabi Musa. Orang tu dari hujung kepala sampai hujung kaki mesti sama tinggi dengan tongkat Nabi Musa. Lalu dia ambil tongkat Nabi Musa, dia ukur ketinggian Talut tadi. Duduk tepi, oh sama tinggi, hanglah yang dimaksud. Jadi bila bawa Talut depan Bani Israel, dah kata anak pemimpin, dah kata anak raja lawan Jalut, inilah dia orangnya. Tapi perangai Bani Israel, tengok perangai, dia kondek. Sekurang-kurangnya kalau nak angkat jadi pemimpin pun, mestilah keturunan Lewi ataupun keturunan Yahuza. Ni keturunan Bunyamin. Dia kondem bak keturunan. Padahal Bunyamin pun salah satu 12 Bani Israel. Nasib baik dia tak kata, dia ni keturunan dari orang kampung Macang, Kelantan. Kalau dia kata nak lantik ni orang Macang, Kelantan, aku mana? Lagilah dia tak terima. Kita Bani Israel, orang Macang nak angkat. Suwe sungguh. Ni Bani Israel dah, Bunyamin. Tapi sebab selalu jadi nabi dan pemimpin Yahuza dan Lewi, sebab Bunyamin kondek. Lepas tu apa kerja dia? Apa kerja dia? Tukar semelih dengan jual belulang. Kurang-kuranglah datuk ke senang nak dapat projek ke kan. Hatu kaya ada kereta ni, Allah. Tengok, last kali penolakan demi penolakan berlaku, Allah datangkan apa yang disebut sebagai the Ark of Covenant. Apa dia Ark of Covenant? Peti Tabut Sakinah. Ini start keluar, peti Tabut Sakinah inilah yang selalu mereka bawa dalam setiap peperangan, mereka menang. Hari ini duduk mana Tabut Sakinah? Hilang dah kan? Mereka sendiri duduk cari, duduk mana Tabut Sakinah? Tabut Sakinah tu dia macam peti tabut, dia tempel dengan emas. Ada gambar dua malaikat bersayap atas dia. Mereka selalu pikul dalam peperangan. Kalau bawa benda tu, mereka tak akan pernah kalah. Mereka selalu menang. Tapi satu masa, benda tu hilang daripada mereka. Dan hari ni pun mereka duk cari yang hidup mana tabut tu. Mungkin satu masa, dekat akhir zaman, Allah akan keluarkan balik kot Tabut Sakinah ataupun disebut The Ark of Covenant. Jadi terimalah Talut, berperanglah. Berperang-berperang,
General bagi Tolut ialah lelaki pemuda yang baru berusia 19 tahun. Lelaki itulah yang bunuh Jalut. Who is it? Nabi Allah dah? Daud lah. Tolut ketua perang, general perang tu ialah Nabi Allah Daud. Waktu tu umur Nabi Daud 19 tahun. Nabi Daud lah yang bunuh Jalut. Tapi bila habis perang, tak naik nama Tolut, naik nama siapa? Naik nama Nabi Daud. Ada pula konfrontasi antara Daud dengan Tolut. Akhirnya berdamai, bila Tolut meninggal, Daud jadi. Masa zaman Nabi Daud inilah zaman keemasan, zaman kegemilangan bagi Bani Israel. Inilah zaman Israel sungguh-sungguh hebat. Zaman Nabi, kerajaan Nabi Daud. Bila Nabi Daud wafat, sesuai dengan umur dia macam tambahan tadi, 60 tambah 40, anak dia ganti. Siapa anak Nabi Daud? Sulaiman. Lagi hebat zaman pemerintahan. Dan bila Nabi Sulaiman wafat, tengok fitnah. Kak kita cerita awal-awal tadi. Fitnah atas Nabi Sulaiman, pengamal ilmu sihir, ketua ilmu sihir. Sedangkan sebenarnya mereka ikut siapa? Mereka ikut setan. Pernah zaman Nabi Muhammad, mereka berdebat dengan Nabi Muhammad antara Quran dengan Taurat. Bila mereka kalah, mereka guna kitab Asif. Tahu apa itu kitab Asif? Kan zaman Nabi Sulaiman ada seorang jurutulis dia nama Asif bin Barkhiyah tu. Yang lawan dengan Ifrit tu kan. Siapa yang boleh datangkan singgah sana Ratu Balkis tu kan? Itulah Asif. Dia guna kitab Asif. Tapi guna atas nama Asif. Tapi sebenarnya siapa yang tulis? Setan yang tulis. Setan sendiri yang tulis kitab tu, setan sendiri yang suruh orang bongkar. Masa bila setan tulis tukar? Setan tulis kitab tu dah letak bawah tu. Ingat tak peristiwa waktu kisah Nabi Sulaiman kehilangan cincin dia? Tak nampak muka terkejut pula. Takkan tak pernah dengar kot. Nabi Sulaiman ni dia ada cincin. Dia ada cincin. Setiap kali dia nak menunaikan hajat, dia tanggal cincin dia. Satu hari dia tanggal cincin dia, dia bagi dekat pembantu dia. Bila dia selesai hal dia, dia minta balik. Tapi satu hari nak dijadikan cerita, bila dia bagi cincin tu kat pembantu dia, setan mari. Setan mari menyamar. Jadi Nabi Sulaiman. Jadi pembantu tu bagilah cincin tu dekat setan hak menyamar Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman hak betul mari minta cincin dia, dia kata, oh hang jangan nak tipu, hang nak menyamar Nabi Sulaiman. Padahal tu Nabi Sulaiman dah. Jadi Nabi Sulaiman ditimpa ujian daripada Allah. Jadi dia kehilangan takhta dan kekuasaan dia untuk beberapa tempoh. Hak berkuasa pada masa tu siapa? Iblis. Iblis lah dalam masa kekuasaan tu lah. Iblis duk tulis kitab-kitab tu. Iblis tu yang letak bawah tu. Bila Nabi Sulaiman dapat balik, Nabi Sulaiman tak tahu pun iblis duk karang kitab letak bawah tu. Jadi bila Nabi Sulaiman wafat, inilah peluang nak fitnah, nak tohmah Sulaiman. Sebab dia dah tulis dia sendiri yang letak. Oh, wahai manusia, dia menyamar tadi. Kamu pergi bongkar kalau tak tahu siapa Sulaiman sebenarnya. Bila buka penuh dengan kitab, oh rupanya Nabi Sulaiman hebat, dia duk beramal ilmu sihir lama dah. Dialah ketua sihir. Tengok fitnah besar. Itulah yang saya sebut tadi, kalau Allah tak buka dalam Quran, memang tak tahu ke mana orang kita. Nabi Sulaiman terkena, akibatnya pecah kerajaan dua. Zaman anak dia Rahab'am dengan Yarba'am. Jadilah Israel, Yahudi itu dua kerajaan. Satu kerajaan, Kingdom of Israel belah utara, ibu kota Jericho. Dan di bawah Kingdom of Judah, ibu kota dia adalah Baitul Maqdis or Jerusalem. Hak atas 10 keluarga, hak bawah 2 keluarga. Kerajaan Assyria 722 sebelum Masihi serang. Inilah disebut peristiwa 10 lost tribe Bani Israel. 10 hak kerajaan utara, hak atas tu hilang, tak tahu duk mana keturunan mereka ni. Yahudi Samaritan, Yahudi Afrika, Yahudi kulit gelap mengaku depa sebahagian. Yahudi ni bukan boleh pakai sangat. Hari ni banyak dah Yahudi-Yahudi tiruan. Ada Yahudi Ashkenazi, Jerman. Ada Yahudi Sephardi, Spanyol dan Mediterranean. Ada Yahudi Kaifeng, China. Ada Yahudi Cochin, India. Ada Yahudi Mizrahi, kawasan Arab. Ada Yahudi Samaritan. Dan korab jus Yahudi-Yahudi yang lain. Hak sebenar kita tak tahu lah. Hari ini, hak jadi Zionis tu kita panggil Yahudi Zionis. Adakah dia tu Yahudi asal ni? Soalnya ke Yahudi hak reka-reka?
Mereka bukan Yahudi, tapi mereka menganut agama Yahudi, mereka tempel bahawa mereka juga keturunan Yahudi. Itu the correct Jews. Inilah disebut. Ha, panjang cerita pula, saya kerak dulu. Balik minggu depan. Balik bila-bila pula. Boleh? Ha, InsyaAllah. Panjang cerita. Sampailah benda ni, susu galuh dia, sampailah kepada Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa pun Yahudi korak lah punya cerita. Sebab mereka baca kitab Injil, mereka baca kitab Taurat, mereka tengok ciri-ciri penyelamat akhir zaman ada pada Nabi Allah Isa. Orang yang boleh membangunkan balik kerajaan Israel mereka yang runtuh ni. Dulu mereka kerajaan besar, Sulaiman, Daud, Assyria Empire serang, runtuh. Nebukadnezar serang, runtuh. Firaun Neko serang, runtuh. Mari pula zaman Rom, serang, runtuh. Sebab tu mereka tak bangkit-bangkit. Mereka cari seorang penyelamat akhir zaman yang boleh menaikkan kembali kerajaan Israel mereka. Sama seperti zaman kegemilangan dulu. Bila mari Nabi Isa, mereka nampak ciri-ciri pemimpin akhir zaman daripada Nabi Isa. Last kali mereka jumpa Nabi Isa, Nabi Isa balas mereka. Sebab tu dalam Quran sebut, Bani Israel ini dilaknat di atas lisan Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa torture mereka cukup-cukup, mereka dulu tak dengar. Mengingkari perintah Allah, langgar perintah Allah macam-macam. Kita pi mari ni, nak kenen-kenen, nak angkat dia jadi pemimpin. Tiba-tiba dia pi smash kita balik. Bukan orang ni. Lalu bersekongkol pula dengan Rom. Rom masa tu memerintah Palestin. Tuduh ajaran Nabi Isa ni kalau diabaikan dia boleh menggugah kerajaan Rom. Akhirnya Nabi Isa terfitnah. Jadi Nabi Isa ditangkap kemudian disah. Ni cerita dia. Nabi Isa disalib. Siapa yang buat kerja? Yahudi hak jahat. Yahudi korak hak jahat bergabung dengan Rom. Sebab tu di sisi setengah orang Yahudi, Nabi Isa dah tamat riwayat. Nabi Isa dah mati pun. Nabi Isa dah mati. Mereka tak ada penerimaan Nabi Isa tu akan diangkat balik, turun, tak ada. Nabi Isa mati lah. Tapi di sisi pengikut Nabi Isa juga, Bani Israel. Bani Israel hak baik, hak ikut Nabi Isa. Ni Bani Israel hak jahat, sekumpul dengan Rom. Hak baik, tersilap langkah juga. Sebab memahamkan bahawa yang disalib tu Nabi Isa. Kita dengan Kristian sama dari sudut Isa akan turun. Isa naik, Isa akan turun. Tapi beza sikit saja. Kita ni Isa tak diapa-apakan oleh musuh. Cuma Isa naik, dirupakan perkhianat jadi wajah Isa. Di sisi orang Kristian, yang kena salib tu memang Nabi Isa. Mati 3 hari, hidup balik, baru naik. Mati, tanam dulu 3 hari, hidup balik, naik. Lepas tu turun. Sama-sama tunggu hak turun. Cuma kebenaran ada pada kita atau ada pada mereka. Tu je lah. Nabi Isa turun ni nak menyebelahi kita ke menyebelahi mereka? Di situlah jawapan akan terjawab. Tapi di sisi Yahudi ni Nabi Isa dah tamat. Bila Nabi Isa dah tamat, siapa sebenarnya yang dimaksudkan dalam Taurat Injil penyelamat akhir zaman? Siapa sebenarnya penyelamat akhir zaman? Muhammad dah wafat, Nabi Isa naik. Dan Nabi Isa naik di sisi hak baik. Di sisi dia Nabi Isa dah tamat. Tapi siapa penyelamat akhir zaman yang ditunggu-tunggu ni? Dia pun nak tunggu siapa? Itulah cerita dia, senang. Orang yang nak jadi penyelamat akhir zaman mesti mampu buat sebagaimana kehendak mereka. Pemimpin tu mesti berjaya kembali menawan Baitul Maqdis. Pemimpin tu mesti memerintah dan merajai Baitul Maqdis. Pemimpin tu kena membangunkan Baitul Maqdis. Dan pemimpin tu kena menjadikan Baitul Maqdis adalah pusat pemerintahan nombor 1 dunia. Agak-agak siapa nak jadi ni? Siapa nak jadi? Hak nak buat jadi lagu tu untuk Bani Israel hak jahat ni? Siapa? Anda sudah tahu jawapan dia. Anda akan tahu jawapan dia. Orang hak nak mengaku jadi penyelamat, dia mesti sama mukjizat dengan Nabi Isa. Dia mesti boleh menghidupkan orang mati, boleh menghidupkan, boleh menyembuhkan pelbagai jenis penyakit, boleh buat benda pelik-pelik, boleh buat benda orang pening kepala. Agak-agak siapa boleh buat semua ni?
Tuan-tuan, saya tak boleh. Kecuali orang yang khusus dihaskan, dia akan dikeluarkan oleh Allah. Hari ini dia tak keluar lagi. Fitnah dia saja duk menyebar. Satu masa sampai tahap, takdir dia sampai, dia akan tunjuklah. Waktu dia keluar betul-betul itulah buat permulaan, dia akan mengaku jadi Nabi dulu. Lepas tu dia akan mengaku jadi tu Tuhan. Dia akan mengaku jadi Tuhan. Maksudnya sebelum dia mengaku jadi Tuhan, dia kena sebarkan fahaman yang berbentuk Tuhan hak kita duk percaya selama ni sebenarnya tak wujud, tak ada pun. Kalau kita percaya tu, tiba-tiba dia mari nak mengaku Tuhan, siapa nak percaya kat dia? Sebelum dia nak mengaku jadi Tuhan, dia kena tanam dah satu pattern yang dinamakan sebagai etisma. Tuhan ni tak ada, Tuhan ni tak wujud, Tuhan ni. Jadi bila kita dah terima dah Tuhan ni tak ada, Tuhan ni tak ada, bila dia mengaku, boleh terima tak? Ini Tuhan nak sebenarnya, akulah. Tapi di belakang etisma ramai tak? Dua orang ke beribu orang? Bukan dua orang belakang etis. Berjuta orang. Hari ni mereka duk cucuk-cucuk dengan sentimen logik. Sentimen rasional. Kalau Tuhan tu ada, buktikan keberadaan Tuhan. Cuba tunjuk Tuhan duk mana kalau Tuhan tu ada. Bila main dengan logik, kita nak jawab macam mana, bang? Kita nak buktikan pun tak boleh. Oh, kita nak tunjuk Tuhan duduk situ, Tuhan duduk sini. Kita sendiri pun tak boleh. Jadi seolah-olah sedak alik dia lah. Ha, kalau ada, tunjuklah. Tuan-tuan ni pernah masuk tak? Satu page, ha, saya nak sebut pun dia takut jadi sensitif. Page ni kalau hati tisu, tak payah masuk lah. Page ni kalau hati tisu, baling telefon tepi dinding, berkecai. Page ni tahap macam mana? Kalau Tuhan tu benar-benar wujud, ni bentuk cabaran nak mereka buat. Kalau Tuhan benar-benar wujud, suruh dia turun sekejap, tampak muka aku lani juga. Kalau dia tu ada, dia tu wujud, suruh dia turun sekejap, tampak muka aku lani juga. Tuan-tuan tak pernah dengar macam ni? Saya hari-hari. Hari-hari, dulu kita tengok orang hina agama, hina Nabi paling tinggi, tak. Hari ni, agama tu biasa, Nabi biasa, hari-hari orang hina Allah, hina Tuhan kita. Kalau Tuhan tu maha pengasih, Tuhan maha penyayang, kenapa dia buat orang jahat? Kenapa dia buat setan? Kenapa dia buat orang perangai hodoh? Kenapa dia buat berlaku maksiat? Kenapa buat kejahatan? Dah kata Allah tu maha pengasih, Allah tu maha penyayang. Nak jawab lagu mana? Logik akal dia pakai. Tuhan terhasil daripada getaran. Tuhan terhasil daripada getaran. Maksudnya kita kena bagi getaran juga baru dia jumpa Tuhan tu. Apa maksud Tuhan terhasil daripada getaran? Tuhan terhasil daripada getaran. Sebab kita percaya dia tu ada, dia jadi ada lah. Sebab kita duk tanam, Allah tu ada, Allah tu wujud, Allah tu, Allah tu ni, dia jadi ada. Cuba kita buat sebaliknya. Allah mana ada? Allah tak wujud, dia jadi tak ada. Sebab kita duk percaya, kita duk yakin, dia tu dia jadi ada. Dia jadi ada. Cuba kita jawab sebaliknya. Ada tak Tuhan? Tak ada pun. Allah tak ada, mana ada pencipta, tak terbukti pun, tak boleh tengok pun, tak pernah lihat di mana-mana pun, dia jadi tak ada. Jangan percaya kat dia. Benda-benda macam ni, tuan-tuan, tak apa, mungkin iman tebal, iman kuat. Mari anak-anak muda, hak lapih tak tahu apa, hak ikhrok satu, umur 17 pun duk ikhrok satu lagi, lagu mana? Sikit masa lagi. Dia main isu logik je. Agama memang dia akan tewas lah. Sebab tu kita ingat, kalau betul-betul dia duk canang hari ni, Kristian adalah agama kasih sayang. Kristian adalah agama Allah merahmati. Kenapa hari ni baru nak tukar? Tak ingat ke sejarah perang salib? Sejarah perang salib dulu kenapa tak canang? Kekerasan, penderitaan, pembunuhan, penganiayaan, pencabulan. Kenapa hari ni baru nak agama kasih sayang agama ni? Sebab apa? Mereka pernah dalam sejarah, kalau kita tengok dari sudut kekerasan dan peperangan, mereka pernah menang ke tak dengan Islam? Mereka tak akan pernah menang pun.
Menang dapat balik, menang dapat balik, menang dapat balik. Adakah mereka akan guna isu yang sama? Tak. Mereka akan guna style lembut dan tukar. Tukar guna kawal minda anda. Kawal kepercayaan anda. Kelirukan keagamaan anda. Maksudnya orang Islam boleh dikalahkan dengan manipulasi. Nak guna kekuatan peperangan tak perlu dah zaman ni. Jadi hari ni mereka guna itulah. Guna ism-ism tadi. Guna fashion, guna sukan, guna hiburan, guna makanan, guna radio, guna TV, guna media. Itu pun rebah dah, betul tak? Itu pun rebah dah kita. Tak payah angkat pedang lah. Jadi jangan fikir kita nak lawan hapsap-hapsap lagi. Hapsap-hapsap lagi tu nantilah betul-betul punya. Hak ni pun kita rebah dah. Agak-agak kor satu boleh ke? Ani pun tak larat dah tak? Boleh berhenti lah kot ni. 2 jam lah kot. Boleh kan? Kita sambung lagi insyaAllah. Minta maaf lah, saya pun nak rehat juga. Kemudian nak balik ke Penang pula lepas pada ni insyaAllah. Apa pun, hak jelas tu jelas lah. Hak fakta tu fakta lah. Hak melawak tu kita melawak lah. Melawak tu bukan apa. Takut orang mengantuk je. Tak ada apa pun. Kalau nak serius 24 jam, serius 2 jam straight tu, orang jadi mengantuk juga. Jadi kita buat lawak tu sebagai nak bagi orang segar sikit. Tapi tak kejek Kelantan pun pehen tak? Pehen ke tak? Pehen, kita tahu pehen belakang. Orang kita ni ilmu tinggi belakang dah lah ni. Hari-hari duk tengok drama bahasa Malaysia pun pehen dah dek. Tak kejek Kelantan tu drama, mana ada kejek Kelantan. Kecuali ke apa? Pak Ia Con Codik yang kejek Kelantan dek.